Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar saudaraku semuanya? Semoga kalian semuanya senantiasa sehat walafiat ya. Tema kita seperti biasa saudaraku ya, belajar bersama. Pertama belajar memperbaiki diri sendiri, yang kedua adalah belajar memperbaiki elektronik ya. Doa saya untuk kalian semuanya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau T, semoga kalian cepat pintar ya, sukses ya, dalam berkarir ya. Oke saudaraku, kali ini saya dapat user yaitu power ampli ya, kerusakannya mati itu saudaraku, mati suaranya nggak ada gitu maksudnya, tapi indikatornya nyala dulu tapi suara nggak ada. Begitu saudaraku ya. Untuk yang bergabung jangan lupa ya di subscribe, dibunyikan lonceng notifikasinya agar sampean juga bisa terus ikuti video terbaru dari NPDW, dan juga di like, di share ya teman-teman, supaya yang baru bergabung bisa bergabung. Oke saudaraku, langsung ke TKP. Salam saudara. Mas, namanya siapa mas? Rijal. Asli mana mas? Sukabumi. Sukabumi ya mas ya. Oke mas, coba mas sedikit bahasa Sukabumi mas ditampilkan mas, gimana teman-teman supaya yang dari Sukabumi, Bandung, Jakarta mengetahui bahwa sampean asli dari Sukabumi ya mas, ngomong mas. Ayo dulur-dulur di Sukabumi ya, ngerantau ke Kalimantan dengan isi pejit. Bagaimana tentang NEB Banyuwangi mas, Nusantara Elektrik Banyuwangi menurut sampean? Oke, mantap. Oke, makasih mas Rijal ya. Salam sukses mas Rijal untuk teman-teman semuanya yang ada di Bandung. Oke mas Rijal, kita langsung ke TKP. Aku ya, ini baru masuk ini. Nama pemiliknya Samsul ya, suara mati di sini keluhannya. Kemudian tipenya, mereknya lain akustik ya, tapi kaustik ya. Jadi ini banyak orang yang tertipu masalah merek ini. Jadi akustik atau akaustik berbeda ya. Jadi kalau yang urinya itu akustik ya, pakai A depan ya, akustik. Yang bagus itu akustik. Yang ini dibajak, oke. Tapi tidak apa-apa ya. Kita tidak butuh mereknya, tapi yang kita butuhkan adalah suaranya. Tetapi untuk perbaikan ya kita tetap mendominankan ya, namanya merek gitu saudaraku ya. Ini tipe kaustik, bukan akustik tapi kaustik ya, audio. Tipenya ini CA560 ya, .4. Jadi kalau sampean beli merek misalnya akustik, hati-hati ya. Ini mirip persis memang ya, tetapi ya di situ muncul ya akustik dengan kaustik. Oke, sekarang kita langsung bongkar. Nah, sekarang kita coba dulu suaranya ya, seperti apa? Apa memang betul mati atau tidak? Biasanya kalau di sini ada LED ini, LED indikator sini ya. Pastikan ini ada arus ya. Mudah-mudahan hanya mati suaranya, tetapi arusnya masih bagus gitu. Kita pasang dulu listriknya. Jadi untuk memasang arus sendiri, dipastikan saudaraku ya, ini ground, jangan kebalik. Kemudian ini arus remote ini 12 volt, B plus juga 12 volt ya. Ini tujuannya yang dari remote, yang dari tip mobilnya sana tujuannya. Tapi berhubung ini tidak menggunakan tip, kita jumper langsung. Dan jangan lupa grow-nya atau plus min-nya ya, kita tetap gunakan. Oke, sekarang kita coba. Ya, sekarang nyala ya. Nyala, ternyata indikatornya warnanya biru, masih bagus saja. Nah, sekarang kita kasih speaker, ini masih kosong. Oke, saudaraku ya. Untuk speaker dulu. Untuk speaker sendiri saya menggunakan ini merek LG ya. Untuk memastikan speaker hidup, gunakan ini arus kecil aja, 3 volt atau 9 volt ya, begini.
3 pol atau 9 pol karena ini diambil di gudang, enggak tahu hidup atau mati. Kita coba. Oke, hidup ya. Sekarang kita pasang. Oke, saudaraku ya. Saya sudah coba nih. Ya. Saya sudah coba. Tetapi ini sudah full ini, saudaraku ya. Sudah full. Nah. Tapi tidak ada suaranya, ya. Kita coba sebelah sini juga. Sama saja. Ini speakernya. Nah. Oke, sekarang kita bongkar aja langsung. Apa penyebabnya mati? Oke, saudaraku. Oke, saudaraku ya. Ini banyak yang longgar, saya akan solderi dulu. Setelah proses penyederan nanti baru penggantian spare part ya. Kita solderi dulu. Setelah selesai solder baru penggantian spare part. Ini sambil ngetre TV lur. Mohon maaf tadi ini saya tidak videokan. Kerusakannya memakan waktu panjang banget. Aneh-aneh rusaknya. Oke, sekarang kita solderi semuanya. Ini banyak yang longgar lho. Masih suaranya ini banyak yang longgar. Oke, saudaraku ya. Setelah proses penyederan selesai, nah sekarang kita cari jalurnya dulu ya. Ini jalur yang main atau
ya, cari plusnya ini, plus ini, plus ini, minnya di tengah ini, CT-nya ya. Tuh, sorry. Ya, ini jalur plus, kemudian ini plus, ini CT ya, tengah ini CT. Kemudian yang sebelah sini kan mati ini, nggak hidup ini. Ini mati nggak hidup. Kita ikut di sini ya. Jalurnya ini kita turut sih kemana larinya. Nah ya, ke bagian sini. Ini IC ini. Dan yang sebelah lagi kita turut lagi larinya ke sini. Artinya ini bagian whopper ya, dari bagian ini ya. Ya. Bagian whopper mati. Kita sorry, ini whoppernya di sini nih. Ini whoppernya, kontrolnya larinya ke sini. Kemudian ini whoppernya di sini. Nah, sementara kita, karena ini sudah saya cek mati ya. Ini TIP 4142 ya. TIP 4142 ini. Ini 41, ini 42. Ini 4142. Nah, sekarang kita ganti ya. Kita ganti yang baru. Kita ganti, kita cabut ya. Isinya. Oke, saudaraku ya, ini orangnya minta dibesarkan ya, dibesarkan ampernya ya, saudaraku ya, biar supaya nggak gampang mati. Soalnya menggunakan ini digunakan dengan speaker 12 inci ya. Jadi ini kalau persamaannya TIP 42, TIP 42 bisa diganti dengan A1941 ya. Ya, ini TIP 42 bisa diganti 14. Bisa diganti dengan 1941 itu TIP 42. Kemudian yang untuk TIP 41 nya ini diganti dengan ya, diganti dengan C5198. Loh, TIP 42 nya ini diganti dengan A1941. Oke, kita coba pasang. Oke, ini 9CA ya, sorry, ini A1941 ya, bisa untuk mengganti TIP 42 ya. Di mana naruhnya? Ini ya, di sini 42 nya. Oke, nah, begini, kita modifikasi seperti ini. Nah, kemudian di sini nanti C nya. Oke, sudah ya, ini lihat ketika baik-baik. TIP 42 diganti dengan 1941, kemudian 41 diganti dengan 5198 ya, dan seterusnya seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan solder.
Oke, saudaraku ya. Proses penyodoran sudah selesai. Ya, sekarang saya akan bersihkan dulu ya. Baru kita coba. Ya, kalau ada timah yang lengket sama tetangganya ya, supaya tahu, makanya saya thinner dulu. Oke, saudaraku ya. Sekarang kita coba ya. Kita coba dan nyalakan tes bernyala dan nah. Kita cek dulu transistornya ini, soalnya terlalu panas ya. Biasanya enggak begini panasnya, biasa saja. Panas, anget itu. Kita coba dulu cek transistor ini, siapa tahu bermasalah. Mungkin itu yang bikin penyebab mati, bisa jadi. Saya cek sebentar. Oke, saudara ya. Aman, tidak rusak, aman. Oke, perbaikan di sebelah sini dinyatakan sudah selesai. Sekarang tinggal yang sebelah sini. Kita ganti juga IC-nya. Oke, terus diikuti. Ini kita siapkan supaya lebih mantap. Oke, saudaraku, pemasangan karena di sini tidak ada kerusakan lain. Hanya penggantian IC saja. Jadi sudah kanan kiri TIP kita ganti yang besar. Nah sekarang kita coba nyalakan ya. Nyalakan. Oke, saudaraku ya. Ini pemasangannya sudah kelar ya, ganti dengan IC bagus. Nah, sekarang kita coba kembali setelah proses penutupan. Gimana hasilnya? Oke, saudaraku ya. Mantap. Oke, untuk teman-teman semuanya, perbaikan ampli ya, dinyatakan insya Allah bayaran. Untuk teman-teman yang baru bergabung, ayo di subscribe, tonton awal hingga akhir ya, subscribe, di like, dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya agar NFBBI terus bisa melakukan video terbaru ya. Melakukan posting video terbarunya ya. Oke, saudaraku. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.